Pemirsa, diduga tidak hafal jalan, sebuah minibus tercebur ke parit di Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu. Peristiwa itu terjadi saat Kota Bengkulu digenangi banjir. Di Lempuing, depan Semansa. Lalu inilah mobil minibus bernomor polisi B2820 TVA tercebur ke parit pada Sabtu pagi. Mobil yang tidak diketahui pemiliknya ini ditinggalkan begitu saja oleh sang supir. Menurut warga, sebelum masuk ke parit, posisi mobil di jembatan yang sempit sudah miring. Mobil itu kemudian terseret arus karena saat itu air kali sedang meluap akibat hujan deras sejak semalam. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu. Sementara mobil baru bisa dievakuasi pada Sabtu siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.